Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang tutorial cara riset kata kunci YouTube di Android. Oke, langsung kita mulai saja. Langkahnya yang pertama, silakan buka browser kalian masing-masing. Kalau saya di Android pakai ini ya, Yandex Browser. Kita buka Yandex Browser. Nah, ini saya memang sudah login ke akun ya. Jadi pastikan kalian sebelum mencari atau riset kata kunci ini udah harus login dulu ke akun YouTube kalian masing-masing. Selanjutnya adalah ini di samping tombol kotak ini, kotak pencarian ini, browser ini ada logo ikon TubeBuddy ya. Kita pakai TubeBuddy. Ini kita klik di menu manapun ini, ikon ini ada ini, bisa digunakan. Nah, kalau sudah diklik nanti keluar ini, dalamnya ada seperti ini. Menu-menunya Extension Tool, kita pilih yang di bawahnya ya, Keyword Explore. Di Keyword Explore ini kita klik. Ini cepat atau enggaknya tergantung koneksi internetnya ya. Nah, tadi udah masuk ke Keyword Explore ya. Di sini kita ketikkan kata kunci apa yang kira-kira sesuai dengan tema video kita. Misalkan cara riset kata kunci. Nah, ini kan sudah muncul. Jadi kita tidak usah membuat lagi. Ini rekomendasinya, ini saja kita pakai. Kita lihat hasilnya. Kita klik pada ini ya, rekomendasi yang di bawahnya ini, kotak ini. Klik. Ini cara riset kata kunci YouTube. Kalau good di angka 46 ini overallnya, ini saya kira ini masih kurang bagus. Paling tidak minimal di angka 60 ke atas lah, lumayan. Ini pencariannya lumayan sudah fire, kompetisinya bagus, optimisasinya bagus, hanya sayang di overallnya kurang bagus. Kita coba cara kata yang lain. Kita cara ini ya, rekomendasi yang kedua nih, cara kata kunci YouTube di HP. Ini juga kurang bagus, ini overall skornya cuma 52. Kita cari lagi kata yang lain, cara membuat kata kunci misalkan. Nah, ini coba kita pakai ini ya, cara membuat kata kunci di YouTube. Kita klik, overallnya ini 27, padahal kan minimal kan 60. Volume pencariannya juga kecil. Kita coba pakai cara yang lain, kata yang lain. Cara mencari kata kunci YouTube ini, kita coba. Ini juga tidak bagus, overallnya cuman nilainya 40. Volumenya bagus sih, lumayan, tapi secara keseluruhannya ini jelek. Kita cari lagi kata yang lain. Kita ketikkan saja misalnya cara memilih kata kunci ini, muncul ini ya, muncul rekomendasinya ya, cara memilih kata kunci yang tepat. Coba kita klik,
kita pakai ini, kita lihat hasilnya gimana. Nah, inilah tadi maksud saya. Ini overall score ini, kalau menurut saya yang orang awam ini minimal adalah di angka 60. Semakin tinggi 60, 70, 80, bahkan 90 ataupun 100, saya kira semakin bagus. Ini pencariannya juga lumayan fair, kompetisinya bagus, optimisasinya juga bagus. Caranya kurang lebih begini ya. Silakan kalian ketikkan saja kata atau kalimat yang kira-kira sesuai dengan tema video kalian. Pemirsa yang budiman, demikianlah tutorial cara mencari kata kunci YouTube di Android. Terima kasih atas tontonannya, dan jika berkenan silakan video ini untuk di subscribe, disukai, dan dibagikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.